السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pengerusi kepimpinan MPK. MPK ni lalu nampak segak tapi saya jarang masuk. Dan sidang penonton di mana saja berada lah, dua-dua channel kita, Suara Sunnah dan Promedia Tajdid. Tajuk kita hari ini Ramadan bulan puncian jiwa. Saya nak sebut beberapa perkara dalam sisi ceramah ni, kemudian kita akan buka ruang soal jawab, boleh tak? Saya tengok ada mikrofon seorang satu rugi pula. Sebelum saya nak cerita tentang penyucian jiwa ni, saya nak cerita satu hal. Jika tuan-tuan ingat, siapa yang follow berapa lama dulu saya ada menulis satu artikel yang viral lah, tajuk dia Miskin dan Malas. Dan saya ingat artikel tu mungkin capaian dia millions. Setelah saya tulis tentang kadang malas, miskin menyebabkan rumah kotor, walaupun rumah kecil tapi kotor dan seumpama, saya ada dihubungi oleh satu orang. Orang ni dia cerita pada saya, dia kata doktor, dia kata dia nak cerita pengalaman dia tentang kotor dan semua. Dia daripada satu family yang memang tak bersih. Bila tak bersih, kata semok rumah ni. Tapi dia tak pernah perasan benda tu. Dia rasa macam okey. Apabila dia berkahwin dengan suami dia, dia pergi duduk di rumah suami dia, keadaan tu berbeza. Teratur, bersih, bilik air bersih. Tapi dia tak, dia rasa macam tak tahu pula macam mana nak uruskan benda ni, nak guna benda ni. Macam cerita orang kita dulu kan, bila pergi guna tandas awam yang elok, pergi tandas hotel, pecah tandas hotel. Berapa lama orang masuk tak patah kepala pipe, dia masuk patah kepala pipe. Tapi sehingga dia ambil masa lama untuk diajar oleh mentua dia, macam mana cara pasal guna tola lipat kan, macam mana apa, sangkut kat mana, bersih sapu. Dia duk biasa pijak lantai berdebu, dia okey. Tapi mari satu keluar, bila dia pindah keluarga, benda ni jadi tak okey. Rupanya selama ni kerana dia rasa benda tu okey pada dia, tak okey pada orang lain. Barulah lama-kelamaan dia mempelajari makna bagaimana nak wujudkan rumah yang bersih. Dia tulis artikel, dia tulis email tu kepada saya kerana dia nak bagi tahu saya, bukan soal kita kritik saja orang yang kotor ni dan rumah selera tak susun, tapi kita kena ajar. Walaupun kita anggap simple, tapi orang-orang yang tidak biasa hidup dalam keadaan teratur dan bersih, dia tak dapat memahami apa itu kebersihan dan apa itu hidup yang teratur. Saya dapat poin dia tu. Okey. Apa yang saya nak, kenapa saya cerita hal itu? Tuan-tuan, orang-orang yang tidak melalui pembersihan jiwa, dia tak tahu apa maksud pembersihan jiwa. Dia tak faham. Sebab tu Allah kata qad
aflaha man zakkaha. Telah menang, telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa. Bersih jiwa tu dia panggil tazkiyah, suci jiwa. Orang-orang yang, saya buat contoh, kalau kita sentiasa guna bahasa yang elok, kita tak maki orang, kita bukan jenis mencarut, kita dengar perkataan tu, boleh kita terkejut kita. Apa dia cakap macam tu? Dan kalau kita boleh, anak kita ada, kita tutup. Kita tak mau bagi anak kita dengar. Tapi orang yang tiap-tiap hari duduk maki orang, mencarut apa, dia rasa biasa. Dia terbiasa macam tu. Itu ada siapa tak tahu, mana penceramah yang dia maki orang, orang petikai dia, dia kata biasa tu. Dia boleh kata biasa perkataan tu. Apa perkataan dia guna apa? Apa? Saya tak tahu apa dia. Tapi, tetapi artinya dia hidup dalam environment tu. Orang-orang yang melalui tazkiyah, sentiasa bersihkan diri, solat. Kita, kita orang simple pengalaman tuan-tuan. Yang ni dipanggil dalam barat pun ada pengajian ni, tapi kita tengok di sudut Islam dia panggil spiritual experience. Pengalaman spiritual. Kita orang sembahyang. Masuk waktu, wih, lewat dah ni. Buat kerja apa pun jadi macam tak kena. Tapi kaki hat tak sembahyang, dia okey lah. Yang ada kalut bah, tak sembahyang dia, oh, tak apa. Kita susah hati, dia tak apa. Kita yang, sebab tu bila kita angkatkan rohaniah kita, ruh kita, kita yang sentiasa pergi masjid, subuh kita pergi masjid, bangkit-bangkit, Allah, habis ya, orang sembahyang. Rasa tak kena kita. Kita rasa tak kena. Kita yang melazimi istighfar sehari 100, 200, 300. Kita yang melazimi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita yang memulakan hidup dengan la hawla wa la quwata illa billah, dengan sebanyak-banyaknya memohon pertolongan dan kekuatan di sisi Allah. Kena hari itu tak sempat, tak baca, rasa ada yang janggal dalam perjalanan kita itu. Macam itulah manusia. Orang yang memang hari-hari pakai baju busuk badan dia, dia naik kereta kita, satu kereta kita melekit. Ada orang kan? Tapi dia rasa okey lah. Kan? Orang terkadang-kadang ada orang, kita kalau nak pergi keluar, khususnya orang perempuan lah kan, orang lelaki pun patut macam tu juga. Tengok pakai baju, serika baju, apa, spray, apa, atarkan dia, wangikan dia, pakai perfume. Tapi sebahagian orang, dia bukan macam tu, dia keluar, ada orang peringkat busuk ya. Okey. Setengah orang tengok wangi ke tak? Setengah orang tengok busuk ke tak? Oh, tak busuk ke ni? Ada orang pula lagi, bau tau ni boleh ke? Itu kira tahap tu lagi teruk lah. Dan dia tak akan faham apa yang dipahami oleh orang yang pertama. Okey, saya rasa saya done. Nak bagi landasan itu. Membersihkan jiwa tidak dapat dipahami melainkan orang yang hidup di dalam pembersihan jiwa. Ahli istighfar, ahli salat, ahli puasa. Orang yang apabila dia tercakap, tekas, terlajak sikit, balik duduk fikir 3 hari. Aku ni silap dikata kat dia macam tu, itu. Macam kita kan. Kadang-kadang ni cerita saya, salah saya 2-3 hari bawa kereta, nampak dah bewok tu lintas, dia kira tak apa, dia dah lepas, tak lepas bewok tu,
Lepas tu bila anak kita pula kata, bawa langgang. Kita duk fikir, ish, patutnya aku berat kat tadi ni. Kan? Bukan dia buat salah apa pun kat aku bewa tu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan kadar pembersihan jiwa manusia itulah dia dekat ataupun jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW kata, baru kita nak faham tentang konsep puasa. Oleh kerana Allah ini dia ciptakan manusia, dia tahu dia tak memerlukan solat kita. Tuhan tidak memerlukan solat kita. Tak ada kok orang tu dah bertahun tak semayang, hari ni dia semayang, dia tak, hari ni Tuhan untung aku semayang. Tak ada. Tuhan tak ghaniyun hamid. Tuhan maha kaya lagi maha terpuji daripada memerlukan ini semua. Hanya solat kita, syukur kita. فَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Siapa yang syukur, ia syukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah Maha Kaya lagi Maha Puji. Bila kita faham hal itu, kita faham salat itu membentuk diri kita. Kita semua buat salah, tak ada hamba Allah yang tak buat salah. Tapi Quran kata, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan mungkar. Kita ada buat salah, tapi perasaan orang solat yang buat salah tidak sama dengan perasaan orang tak solat yang buat salah. Orang yang solat buat salah, setiap kali dia buat, dia menyesal. Kemudian bila dia solat, dia istighfar. Kemudian dia taubat kepada Allah, kerana dia ahli solat. Allah tahu manusia ini penuh perut dia. Kalau ni dia terlalu dipenuhi dengan makanan dia, terlalu lebih sangat kekuatan dia, agak kontang rohani dia. Allah syariatkan kepada dia puasa. Puasa ni bukan syariat untuk orang Islam. Hak ni kita duk baca dia tak tahu. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. Seperti mana yang Allah telah fardukan pada orang-orang sebelum pada kamu. Maksudnya segala umat Nabi yang ada sebelum ni, mereka telah buat hal ni, puasa ni. Tapi Allah kata bukan supaya dengan puasa tu mudah-mudahan makanan dapat diimbangkan dalam dunia ni. Pasal ramai tak makan, jadi kita puasa, maka siang kita kurang makan, bolehlah orang lain makan. Bukan itu. Tapi Allah kata la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu takut pada Allah. Apa kaitan manusia tahan makan dengan rasa takut pada Allah? Setiap hari ada sehari aku ini dah buat kerja, sehari tak makan lah. Ni aku nak marah ke orang lah, banyak duk tanya aku ni, aku lapar. Jadi cengih pula. Kan? Sebab muntalak itu, sebab titik tolak itu, kita buat satu kerja bos kita suruh, dengan kita buat satu kerja mak kita suruh. Kita buat satu kerja yang satu kawan kita suruh, ni kemarin aku dah pergi belilah kat hang benda tu, hari ni hang pula giliran hang pula pergi beli, okeylah aku pergi. Ataupun kita buat kerja yang sama, pergi beli benda yang sama, tapi kita punya kekasih beritahu, tolong pergi beli sat, terutama hak baru bercinta kan. Sonok ni. Oh, terima kasih. Tak apa, lautan api buat abang pi. Perbuatan yang sama, tapi ia muncul perasaan yang berbeza. Kerana perasaan itu berbeza, kerana niat kita berbeza. Saya pengalaman lah. Masa saya duduk di Oxford dulu, saya duduk seorang. Jadi family ada kat sini. Kadang-kadang teringat kat anak-anak. Jadi saya tahu anak saya kadang-kadang dia pergi UK. Dia orang budak-budak, dia suka ada makanan tertentu ni yang dia suka makan ni, yang sejuk ni.
Jadi daripada rumah saya daripada Broad Street tu di Oxford, saya nak pergi ke jalan satu pergi jauh, saya jalan kaki 2 kilometer. Tapi pagi-pagi saya duduk jalan. Pagi itu untuk pergi masjid. Nak sembahyang tu saya jalan kaki. Pagi-pagi jalan kaki pergi ke masjid jauh dia. Lebih kurang 2 kilometer sampai saya kena keluar awal subuh. Jadi bila satu orang kawan daripada Pakistan mari buat research juga di Oxford. Dia duduk tak jauh dengan bangunan saya tu, bangunan. Jadi dia kata pagi-pagi ke sembahyang di mana? Subuh. Sembahyang kena jauh, pagi kena jalan. Saya pun pagi-pagi jalan, saya pun semangat jalan sebab sejuk. Tapi tuan-tuan, saya rasa masuk semangat saya lebih. Pasal masjid ni orang Islam tak ramai. Perasaan kita nak mengabdikan diri pada Allah tu, perasaan rasa langkah kaki tu pahala. Pergi. Dia pun join saya lah. Dia join saya pergi. Kadang-kadang saya rasa letih juga kan? Mungkin saya ubah-ubah masjid yang jauh lagi, kena tambah 3 kilometer. Setiap hari dia pergi. Satu hari saya fikir, saya tengok orang ada basikal ramai, Saya beli basikal. Dia kata kat saya, Pakistan tu jalan kaki banyak pahala, dia nak basikal Allah. Orang-orang tu kata mungkin mulut dia mesin ke apa tau. Saya beli basikal tak dan 2 minggu kena curi. Bayangkan, curi basikal saya ni dah semua lebih dicuri basikal. Bila saya nak balik, saya kena pergi perjalanan yang sama. Saya beli barang banyak, saya ingat hak mana anak saya suka. Saya cekok barang tu berat. Saya jalan kaki nak balik ke rumah saya. Tapi masa tu saya terfikir, kenapa saya begitu suka angkat barang berat ni? Sakit dengan saya. Kerana masa saya angkat tu, saya terbayang saya balik, benda ni sampai, anak-anak saya akan buka nanti kat Malaysia, dia pun akan suka, dia pun terik. That feeling menyebabkan puas hati, maksudnya tak apalah sakit tangan pun, nak mengenangkan apa yang akan ada pada hadapan. Masa tu saya berfikir tentang demikian manusia apabila dia buat sesuatu dengan suka dia buat. Sebab tu tak sama orang yang suka dengan satu kerja dia dengan orang yang terpaksa. Apabila kita menahan diri kita daripada makan dan minum kerana Allah Azza wa Jal, kerana mengharapkan pahala, daripada detik awal kita masuknya subuh, kita start berhenti makan, dia develop, berkembang satu perasaan yang sangat mendalam dalam diri kita. Tak sama dengan hari-hari yang kita tak makan biasa. Kadang-kadang kita mungkin tak makan juga, pergi pejabat sampai ke 12 pun makan. Tapi kita tak ada perasaan tu kerana kita tidak stop makan kerana Allah. Tapi bila kita berhenti makan kerana Allah, kita akan rasa sesuatu yang luar biasa. Sesiapa yang melalui, melainkan dia berhenti makan kerana aku makan pun malu lah, dia pun semua duduk tak makan, dia tak akan rasa. Walaupun dia berhenti sama dengan kita. Dan Allah jadikan keajaiban pada ikhlas, keajaiban pada amalan kerananya. Tuan-tuan jalan-jalan jumpa satu orang susah, Allah kesian, teringat Allah suruh kita tolong orang susah, dia berhenti ambil duit dalam poket kita, bukan ambil sengit, ambil banyak, bagi kat dia. Immediately perasaan kita berubah, ruh kita naik. Hatta pada amalan zikir, kita duduk lepas sembahyang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dengan benar-benar minta ampun pada Allah. Kemudian kita ulangi zikir itu 100, 200, 300.
terus kita akan rasa penilaian kita terhadap persekitaran sudah berbeda. Apabila ruh diangkat mendekati, itu makna, makna taqarrub. Yang Nabi sebut, Allah kata, man taqarraba ilayya shibran. Siapa yang mendekatkan dirinya padaku. Wa minal muqarrabin. Di kalangan orang yang mendekatkan diri. Setiap khutuat, setiap langkah, orang yang mendekatkan diri pada Allah. Tak sama. Duduk dalam saf yang sama, semayang yang sama, nilai tak sama di sisi Allah berdasarkan apa yang ada di dalam dada kita. Puasa masa sama, mula tadi bukit lima, ini rok lima apa? Lima puluh sembilan. Sama, sagi buka pada waktu yang sama, kesan tak sama. Sebab itu bila sampai bab puasa, Nabi kata Allah, hak lain semua Allah bagi berganda-ganda. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Melainkan puasa, ia untuk aku dan aku akan balasnya. Kerana puasa tak zahir. Hampa nampak aku puasa ni? Dia tak ada nampak, melainkan dia kena abak. Dia tak makan. Kerana orang kalau dia, Allah Ta'ala alam, sebahagian orang dia semayang apa pun nak. Semayang nak apa semua dia. Kata orang dia puasa. Allah lebih tahu dia puasa ke tak. Tapi kalau dia tak puasa kerana Allah, tak. Dia masuk bilik air, dia minum secawan, dia tak tahu. Zahir dia tak puasa, puasa buka puasa sama orang kita. Nak buka puasa, saya pernah buka puasa dengan Sami Velu dalam majlis lama, masa tu Perdana Menteri Tun Abdullah, Datuk Seri Abdullah. Saat dia jemput saya duduk semeja dalam majlis tu, Sami Velu. Saya masih ingat lagi Sami Velu kata bila orang azan, kurma dulu. Dia pun tahu. Dia buka puasa. Okey lah kan. Tapi, maksudnya nak buka puasa, siapa boleh buka puasa? Nak puasa, siapa boleh puasa? Tapi tak sama nilai puasa seseorang dengan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada bersih ataupun tidak jiwanya. Sebab tu Nabi SAW sebut, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a syarabahu wa ta'amahu. Siapa yang mana, dalam hadis Bukhari, siapa yang mana tak meninggalkan perkataan yang bohong, dusta, dan beramal dengan benda yang dusta, Allah tak perlu pun dia tinggalkan makan dan minum. Memang Allah tak perlu tu bukan maksud kalau tidak Allah perlu. Maksudnya Allah tak balas pun. Allah tak balas. Zaman sekarang, oh, kita tak dusta dengan mulut, kita dusta dengan tulis. Forward ni. Sebab tu kita puasa, cakap tak banyak, tapi kita dry tangan kita. Tangan kita. Dan ini nak sampai pada makna yang sebenar, tuan-tuan. Dalam kadang-kadang ada benda kita nak kata, tapi kita tahan tak mau kata. Lillahi ta'ala. Apa asal kita dalam? Roh lapang dada. Sebab tu Nabi ajak orang yang berpuasa, Nabi kata as-sawmu junnah. Puasa tu benteng. Fa in kana yawmu sawmi ahadikum, pada hari satu orang tu berpuasa, in sabahu ahadun aw qatalahu faqul inni mru'un shaim. Jika orang, satu orang maki dia, nak bergaduh dengan dia, aku ni puasa,
kita sesiapa yang pernah melalui pengalaman tu, dia kata bukan sekadar orang tak sekadar perli tak. Dia kata lillahi ta'ala. Orang duk main ni, hang ni, ni. Aku berusaha. Dia akan rasa satu nikmat rohaniah yang ajaib dalam diri dia. Apabila dia kata, kenapa? Nabi kata, inni mru'un sa'im. Aku satu orang puasa. Hadirin dan hadirat, saya nak cerita landasan itu sebagai satu mukaddimah umum untuk kita faham maksud Allahumma ati nafsi. Sebab itu kita minta Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha wa anta khairu man zakka. Ya Allah, datangkanlah pada diri aku taqwanya dan bersihkanlah, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan. Untuk membolehkan Ramadan ini sempurna ataupun ditambah, Tuhan suruh kita bukan saja puasa pada siangnya, dia suruh juga kita qiyam pada malamnya. Kita ni wallahu alam, kadang-kadang orang ni dia pergi masjid mana imam macam pendek gitu. Harap tak ada dah zaman dah. Saya sebut 2-3 hari itu sebut apa, saya lalu kok bazar Ramadan ni, MPK ni tahu kan. Kalau kita lalu kok bazar Ramadan tu, kadang-kadang orang nak masuk bazar Ramadan tu, dia kena, dia nak kena scan ya kan, lepas tu nak kena test ya kan, lama beratuk panjang diri. Saya kena tengok, dia tanya FMBZ, dia pun batuk dia lah daripada baba ni, dia pun kan kena scan. Oh betul betul betul. Saya kata, saya fikir ya, orang ni sanggup lama batuk, kena pi, nak pi pun beli, beli roti apa-apa lebih kurang buat balik. Sebab ni saya cerita kat majlis ceramah di Khazanah, saya kata siapa pergi ke Penang, tuan-tuan pernah pergi makan nasi kandar Penang? Ni ni geng Penang kan ni, Sabri pun ni. Kadang sebahagian nasi kandar tu beratuk lama tau. Kena nasi kandar tertentu, saya tak mau sebut lagi kempen dia pula kan, dalam bosok kan. Beratuk sampai 6-70 orang. Tengah-tengah panai tau. Punya nak dapat sepinggan. Lepas sepinggan makan tu, tak tahu dah sedap ni daripada masuk dalam lidah sebelum telan masuk ke kerongkong kot. Ke kawasan tu sedap lah. Lepas tu cerita boleh, wih aku sedap ni. Peringat lah boleh. Tapi sedap tu habis lah. Beratok tu setengah jam. Mungkin lebih. Sedap tu mungkin 10 minit. Tapi pasal ramai orang duk kata sedap, kita pergi. Berdiri semayang ni. Kalau kita, kalau orang yang kadang-kadang ada orang yang sanggup beratuk nasi kandak tu lama, kalau dia pergi semayang berdiri lama sikit, dia panjang tu, tu imam pun. Padahal kurniaan berdiri ni ialah untuk dia bawa selama-lamanya pada hari kiamat kelak. Dan itulah kita semua dalam dalam hidup ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang memikirkan bagaimana untuk mensucikan jiwa kita. Kerana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak memberi manfaat harta benda dan anak bina melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang, dengan jantung yang sejahtera. Saya buka pada sesi perbincangan supaya jika ada apa-apa soalan boleh dikemukakan, dan insyaAllah pada waktu kita akan jawab jika apa yang saya mampu, insyaAllah. Silakan. Ada? Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang itu kita puasa semaya rakaat.
sama ada kita nak mengharap pahala ataupun kita nak mengharap keredaan daripada Allah. Takut sekarang ni kita mengharap pahala, kemudian Allah tak reda kita. Kita dikumpul-kumpul macam kita dipaham. Ya, terima kasih. Okey. Ini satu soalan yang mungkin kita tengok macam biasa, tapi sebenarnya dia mempunyai falsafah yang dipahami oleh sebahagian orang yang mungkin kita kena betulkan falsafah itu. Iaitu kita ni ibadat harap pahala ke harap redha? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama, kalau Allah tak redha, dia tak bagi pahala. Dia tak ada. Dia bagi pahala tapi dia tak redha. Yang tu tak ada. Yang tu majikan kita buat. Bagi pi gaji kat dia, dah dia confirm dah. Tapi aku kan suka dia kerja kat sini. Mungkin. Tapi Allah tak. Kalau kadar itu, bahkan kadar pahala itu seperti yang disebut oleh Al-Aziz Abdul Salam di dalam kitabnya Al-Qawaid, bahawasanya kadar pahala itu sendiri berdasarkan dengan kadar masyakah, bebanan yang dibuat oleh seorang hamba. Kerana Allah mengetahui kesukaran hambanya. Satu hamba yang pergi haji, orang kampung, pergi haji susah, himpun 15 tahun baru dapat duit boleh pergi haji. Satu hari, satu orang yang kaya, jom kita pergi tahun ni haji, jom. Allah bagi rezeki lapang, dia pergi haji juga, sama. Bahkan dia mungkin sampai dulu. Walaupun haji sama, tahun sama, kadar pahala tak sama di sisi Allah. Kerana hak ni susah dia lebih. Susah dia lebih ni bukan agama suruh kita susah. Dia dapat pahala bagi setiap kesusahan dia, kesukaran dia. Kadar masyakah. Sama juga orang yang semayang. Kita semayang ni dapat pahala di sisi Allah. Tapi orang tua yang semayang, boleh nak biar semayang pun pergi peluh satu langkah, selangkah demi selangkah. Nak boleh masuk bilik ayam, lepas masuk bilik ayam, nak boleh berdiri. Dia pahala semayang sah macam kita juga. Tapi masyakah, beban yang ada pada dia, ditambah pahala oleh Allah. Yakni pahala datang dengan kadar redha Allah, lebih besar redha Allah, lebih besar pahala daripadanya. Pasal apa kita sebut pasal pahala? Kerana kita tahu pada redha Allah itu ada pahala. Pada pahala itulah lambang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang janjikan supaya, siapakah yang janjikan pahala ni? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang janji. Siapa yang janji? Allah yang janji. Wa thawaban 'indallah. Thawab, pahala di sisi Allah. Allah sebut. Siapa yang janji syurga? Allah yang janjikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Dia suruh kita pi. Syurga tu habuanlah tu, habuan. Ada orang dia buat falsafah lebih tinggi. Siapa ibadat kerana nak dapat syurga, syirik. Wih, kacau. Padahal yang janjikan tu siapa? Allah. Kenapa kita nak masuk syurga? Kerana pada masuk syurga itulah radiyallahu anhum wa radu'an. Sebab tu kita baca masuk syurga kan? Jannatin tajri min tahtihal anhar radiyallahu anhum wa radu'an. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Allah redha padanya, mereka redha, Allah redha padanya, mereka, Allah redha pada mereka, mereka redha dengan Allah. Dia tak, aku nak ibadat je, tak mau masuk syurga, masuk neraka, minta apa. Tapi itu bukan rule yang Tuhan buat. Masuk neraka, lambang kemurkaannya. Lambang kemurkaannya. Maka sebab itu, ada falsafah yang buat siapa ibadat kerana nak dapat pahala maka dia sebenarnya syirik. Ini tidak benar. Kalau Tuhan tak pernah janjikan pahala, kita saja duk fikir nak dapat pahala, bolehlah jadi benda tu. Tapi segala ayat Quran bila kita baca, tawaran-tawaran pahala dan syurga di sisi Allah dan daripada Nabi SAW,
sehingga Nabi sebut siapa yang beramal sekian baginya pahala sekian, siapa beramal sekian baginya pahala sekian, kerana pada pahala itu lambang keredaan Allah, lambang keredaan Allah. Dan Allah itu dia bukan zalim. Allah redha kat kita macam ni, dia saja dia denda kita, dia tak bagi pahala, dia tak buat yang tu, yang tu, yang tu budak nakai mana kotoke kita kah, dia buat. Allah tak janji, dan janjinya benar. Maka jangan kita confuse hal ni. Sebahagian orang dia suka dia panggil yang ni, asalnya kesufian, sufi, saya nak sebut sikit ni, dia nak perluas bab ni. Yang ni dia panggil at-tasawuf al-falsafi, tasawuf falsafah. Asalnya kesufian, walaupun ada perbincangan tentang, ada sebahagian orang tidak suka perkataan tasawuf sufi, tapi tidak menjadi masalah kerana hal itu telah digunakan di dalam sejarah keilmuan Islam. Tak ada apa, boleh guna perkataan sufi, tasawuf. Hatta ulama-ulama yang berdebat hal ini seperti Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan seumpamanya menggunakan juga istilah-istilah ini. Tapi tasawuf dalam makna tazkiyatun nafs, membersihkan diri, belajar tasawuf nak kena nak fikir macam mana nak ikhlas, belajar tasawuf macam mana nak belajar tawaduk, belajar tasawuf macam mana nak belajar tadarruk, rendah diri dengan Allah Taala. Tasawuf yang bagus, sufi yang bagus. Tapi dia kadang-kadang dia bukan pi yang tu. Dia belajar tasawuf, hampa tahu kalau kita ni dia buat falsafah. Kalau kita nak dapat syurga, kita itu nama dia syirik. Tasawuf yang melibatkan diri dalam perbahasan-perbahasan falsafah. Siapa wali? Apa beza wali dengan nabi? Dia panjang cerita. Macam mana kalau guru yang hebat, dia tengok, dia tembus, dia nampak kita. Dia dah main merepek. Tapi kalau dia tasawuf dalam arti tazkiyatun nafs, membersihkan diri, ini pada makam pembelajaran yang betul. Ini pada makam pembelajaran yang betul. Memanglah apabila satu orang tu, bila dia betul-betul beramal, kita beramal, memanglah kita, bukanlah kita fikir agak-agak berapa banyak Tuhan bagi pahala kat aku ni. Ada, kita pun tak fikir begitu. Yang kita fikirlah redha Allah. Dan kita tahu bila dia redha, dia akan bagi, dia akan bagi syurga. Tak pernah orang kata, aku harapkan pahala, Tuhan nak redha, tak redha, sudah. Tak ada orang macam tu. Apa yang mereka andaikan tidak wujud. Tidak wujud. Tentu apabila kita beramal kerana Allah, kita mencarikan redha Allah. Melainkan orang tu nak habuan dunia, macam mana? Istighfar. Kenapa kita istighfar? Kita istighfar kerana nak minta keampunan Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar pada Tuhan kamu kerana dia dah ghaffar, pengampun. Tapi dia istighfar, dia langsung tak fikir keampunan Allah. Pasal orang kata, kalau kita istighfar banyak kali, dapat rezeki murah. Duit dah banyak, meniaga jadi laku. Jadi dia, astagfirullah, astagfirullah, duk kira, berapa dah ni? 300. Astagfirullah, baru 400. Dia ingat ucapan itu satu power dia, nak dapat satu benda. Dia tak terbayang pun. Yang pertama ialah kita mencari keampunan Allah. Allah bila dia ampun, ada kelebihan-kelebihan yang lain. Itu urusan dunia. Tapi tak mungkinlah ada orang fikir, saya nak dapat syurga, saya tak perlukan keredaan Allah. Yang ini tak akan ada. Ini falsafah yang diandaikan oleh sebahagian orang yang terlibat dengan tasawuf falsafi, dan hal itu tidak benar dan dia tidak berlaku. Terima kasih. Ya. Ya. Pertama, apa vaksinnya kan? Itu apa? Astro dari itu. PKM belum dapat urusan bagi negara ini. Apa sih negara MPLI kan? Apa yang dikatakan oleh PKM kan? Tanpa percaya ataupun apa pun kesempatan ya, vaksin ini. Soalannya,
Apa dia tadi tak dengar apa? 180%. Nak bagi vaksin ke rakyat kan. Okey. Okey. Soalan dia vaksin ni. Apabila social media dia macam-macam profesor luar negeri yang ada yang tidak halal, tidak selamat, itu tak lama kesan sampai dengan lain-lain. Jadi mutakaruh daripada mukti-mukti di Malaysia ni macam mana yang ke 10 kali ini kata-kata Al-Zabi. Okey. Okey, kita jawab soalan tu satgi, tanya yang kedua nah. Pertama saya yang ni kita dah sebut dah. Viral-viral ni dia bukan semua benda yang viral ni benar. Tapi zaman sekarang ni orang semua cari kononnya kuasa viral. Kuasa viral ni bila? Bukan zaman ni, sejak zaman dulu lagi. Kalau zaman ni tengok viral. Tadi saya cerita pasal artis manakah jual tudung. Tudung dia jual tu dia pun viral. Oleh kerana banyak followers dia, pakatlah makcik-makcik ni pun nak pergi beli tudung tu. Lah ni pasal musim COVID. Kalau tidak ada artis yang jual tudung, tudung tak dang keluar lagi, makcik-makcik tu beratok lah. Sampai sanggup bawa tikar, lapik tikar kerana nak dapat sekeping tudung. Kononnya dengan pakai tudung tu dia pun rasa lebih kurang dia pun macam artis tu lah kot. Kita ni kalau dah macam tu lah juga. Cuma hakikat ni untuk diketahui oleh orang lelaki ni, ramai orang Malaysia yang kita tengok cantik ni, tapi kalau dia basuh-basuh muka, buang-buang makeup tu, lebih kurang lebih-lebih kurang orang lain lah juga kan. Dia tak basuh muka lah kan. Sebab tu sebahagian orang ni orang perempuan hak pakai password dia pakai gambar muka dia ni, dia boleh siang je, bila malam tak boleh lah pasal lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok mata melentik. Basuh-basuh orang lain lah, kadang-kadang orang lain elok lagi. Sebab tu yang tu dia panggil apa, dia ada unsur nak kata tipu berat, tapi dia lebih kurang macam tu lah. Sebab tu kita tu dia tak boleh ubah, taklah kata salah, tapi maksudnya kalau kita nak kahwin, kita kena make sure tu betul lah. Sebab tu ada ruang untuk kita nak tengok. Jadi boleh tak saya nak tengok masa tak make up? Kelang kabut lah. Sebab tu ada artis yang bila tak make up, orang panggil 3 jam pun tak keluar. Kalau keluar, orang kata, dia keluar lah awal tu. Orang tanya, ni ada tak? Oh ada. Dia juga masuk punya make up. Awal tu orang tengok, dia lah juga. Masa bila tak make up orang lain. Tapi kuasa viral. Saya baru ni cerita kat pejabat saya. Sebelum nak cerita vaksin ni, tadi pagi-pagi dulu ada penyair Arab pada zaman Bani Umayyah. Dia zaman ni Khulafa' Ar-Rashidin, kemudian Al-Hasan merintah sekejap, kemudian Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah. Bani Umayyah ni kerajaan pemerintahan, siapa baca dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Ada seorang penyair nama dia Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi. Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi terkenal dengan Miskin Ad-Darimi. Nama dia Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi, yang panggil Miskin Ad-Darimi. Miskin lah, pasal Miskin Ad-Darimi. Dia ni penyair, dia panggil, Arab panggil dalam Malaysia, dia panggil Majin, Mujun. Mujun ni penyair yang syair-syair mereka ni, perempuan, syair tentang arak, syair orang tak merepek, poya-poya macam ni. Orang dulu-dulu kita sebut tentang Abu Nawah. Abu Nawah dengan Harun Ar-Rashid lah apa semua. Sebenarnya bukan Abu Nawah, nama dia Abu Nuwas. Dia tu bukan orang bijak apa, dia adalah penyair mujun ni, penyair merepek, poya-poya ni.
Memang dia pandai dalam syair dia tentang al-khamru yaqutatun wa ka'sulu'lu'atun, macam-macam penyair-syair dia yang, tapi miskin dari mini daripada jenis ni, rapat juga dengan pemerintah. Tapi pada hujung hayat dia, separuh hayat dia, dia pergi duduk masjid. Pergi duduk masjid, tak mahu lah duduk syair-syair merepek ni. Duduk masjid. Lepas dia duduk masjid, satu hari di Kufah, tempat dia tu, ada orang yang mai bawa tudung. Ni cerita tudung ni bukan tudung artis tu, tudung zaman tu. Ni cerita 1200 tahun lepas. Arab dulu tuan-tuan, kuasa Arab dulu ni syair. Perempuan hak tak comel pun nama sebut dalam syair, orang pekat Minang. Kan? Saya ada satu cerita. Saya pergi ke, sebelum nak cerita syair ni, saya pergi ke London. Masa nak pergi ke London, satu ketika tu, saya balik Malaysia nak pergi ke London, jumpa satu orang Malaysia, perempuan. Oh, dia main tegur saya di airport. Dia kata, saya kata, nak pergi mana? Dia pergi London. Oh, belajar sana ke? Bukan, bukan. Dia kata, saya nak pergi sana sebab dia kata ada Mat Saleh nak berkenan kat dia. Hantar ke dia, jemput dia, family dia. Pasal siapa jemput? Oh, dia kenal saya melalui media sosial. Saya pun, okey. Saya tengok dia tu, bukanlah kata wuduh, tapi biasalah kan. Biasalah wuduh. Yang kata tak padam lah nak kata tu. Kan? Lepas tu, kenapa dia kenal? Dia nak buat saya, mungkin kami nak kahwin. Oh, semangat cerita. Saya pun duduk-duduk. Saya kata, dah duduk sembang, apa nama Facebook? Dia sebutlah nama dia. Saya pun dah duduk tunggu terbang tu. Buka lah Facebook dia tu. Ni, ha, ya. Gambar dia dalam Facebook. Hebat. Mengalahkan artis Mat Saleh tu. Macam mana dia punya touch up nak bandingkan dia yang betul. Saya tak kata apa. Ni gambar, oh, kita gambar cantik. Ah, dia tak bisa, kita ni sikit. Saya duk agak dalam kepala saya kan. Sagi kalau dia pi, Mat Saleh tu jumpa dia ni, Mat Saleh je topang kan. Kan? Mesti silap-silap, tak tahulah. Lepas tu saya pergi, saya nak balik lah. Bukan nak balik, saya jumpa dia balik. Dia kata, macam mana? Jadi kahwin semua? Dia kata, Mat Saleh cakap tak betul. Kita pi dia tak mau. Saya tak kata bukan Mat Saleh cakap tak betul. Hang bohong dia daripada awal. Sebab tu tadi, manusia ni bohong. Bila dia, itu yang Korea tu. Yang saman tu kan, dapat anak muka macam lain, mak dah apa pi buat pembedahan. Saya nak cerita maklumat yang tidak benar. Balik pada miskin ad-darimi ni, miskin ad-darimi kau ni datang dengan bawa apa semua, barang tak laku di Kufah, barang tak laku. Oh, dia tanya orang, aku ni susah barang pun tak ni, bawa tudung daripada Jerman. Ada orang cadang kat dia, ni, hang pergi jumpa miskin ad-darimi supaya dia masuk, dia baca dalam puisi, dia baca dalam syair, nanti tudung hang laku. Hang tanya dia. Pilah jumpa dia. Dia duduk di masjid. Dia kata, aku ni bawa tudung tak laku apa semua ni, hang boleh tak macam mana cara bagi laku? Dia tak, aku lah tak buat dah benda ni. Dia tolonglah, aku ni susah dia tu nak balik. Dia pun kesian, meski ada demi kesian, dia pun keluar daripada masjid. Dulu tak ada ni, tapi kuasa syair. Dia kata, Qulil malihati fil khimaril aswadi, Mada fa'alti binasikin muta'abbidi, قد كان شمر لصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد.
ruddi alaihi salatahu wa siyamahu, la taqtulihi bihaqqi dini Muhammadi. Ni siapa yang mengaji bahasa Arab ni tahun ini, cantik ni ayat ni. Qulil malihati fil khimaril aswadi, katakanlah kepada malihah. Malihah ni yang comel, yang cantik. Kalau Arab kata kat orang kat kita lelaki, wallahi anta malih. Ay, hang ni handsome. Anta malihah, engkau ni comel, kata. Qulil malihati fil khimaril aswadi, katakanlah kepada si cantik yang memakai tudung hitam. Madza fa'alti binasikin muta'abbidi, apa yang kau buat kepada orang yang sedang kuat beribadat? Qad kana shammara li salati thiyabahu, dulu bersiap pakai baju nak pergi sembahyang. Hatta qa'atti lahu bi babil masjid, sehingga kau pergi tunggu dia di depan masjid, pintu masjid. Kembalikanlah kepadanya sembahyang dia dan puasanya. Jangan kau bunuh dia dengan kebenaran agama Muhammad, aku menyuruh. Punya cepat, orang Arab ni cepat hafal, cepat hafalan dia. Jadi terus pergi ke apa? Ke berita syair dia tu. Semua perempuan pakat beli tudung hitam sebab nak jadi perempuan yang cantik di dalam tudung hitam. Kata mereka, miskin dari mi, daripada duduklah masjid, terus dah jadi keluar masjid, dah tak sambung ibadat dah sebab terpengaruh dengan perempuan bertudung hitam. Padahal tak pun, dia baca syair ya. Dia balik masuk dalam masjid dia. Tu kuasa viral tak benar. Tapi tudung penjual tu habis tudung dia dengan harga yang berlipat kali ganda. Dulu, saya nak cakap dulu. Zaman sekarang, boboh lah ni. Lepas tu boboh bagi elok sikit, ada ni sikit. Doktor ni cakap, ni dia ni doktor. Padahal kita cek bukan pakar pun. Okey, baru saya balik nak cerita pasal, mana kawan kita ni? Pasal vaksin ni. Vaksin ni, pertama, soal bersih tak bersih, hak orang kita kata. Saya nak sebut dua, supaya... Pertama, masalah bersih tak bersih. Kedua, berkesan tak berkesan. Pertama, dah saya jawab banyaklah, tapi dah tanya, saya ringkaskanlah. Dalam agama ni, asal sesuatu benda dianggap bersih sehingga terbukti dia tak bersih. Benda yang harus, asalnya bersih. Tuan-tuan tengok, baju duk sangkut, baju kita duk sangkut, kita anggap bersih. Sehingga ada terbukti memang kena najis, baru kita tak boleh pakai. Kita pi ke pasar malam, tengok makcik tu duk jual makan, masak. Orang Islam makcik tu. Kita tanya dia, makcik, ayam goreng makcik, berapa ringgit ni? Seketul RM2. Nak tanya makcik, dia pun semelih ayam ni? Tak payah duk tanya. Cukuplah dengan dia orang Islam. Ataupun kalau benda yang tak perlu sebelah, ada kuih-kuih ni makcik. Kuih-kuih yang makcik jual ni, ada pitak tempat najis ke apa tak? Tak payah duk tanya lah. Macam mana kalau kita makan tiba-tiba ada najis? Makcik tu buat di rumah tadi, benda ni masuk najis, dia tak habak kat kita. Dia berdosa, kita tak berdosa. Sebab kita tak tahu. Kena kita hukum pada asalnya bersih. Ni nak bagi basic untuk faham konsep kebersihan dalam bahan apa-apa pun, vaksin, ubat ke apa pun, asalnya kita kena bersih lah. Sehingga orang kena, orang buktikan ia tak bersih. Kalau ia buktikan tak bersih, ambil vaksin. Pasal tajuk ni tentang vaksin. Ini saya banyak kali sebut lah. Katalah orang Melayu ni babi lah, senang. Bahasa kan. Khinzir tu ni sikit lah, tapi bahasa sopan sikit lah. Ada khinzir. Dia bukan ada dalam ambil perah ayak khinzir tu, bubuh dalam ayak vaksin tu, pergi cucuk kita. Dia bukan macam tu. Kut sekong khinzir tu seketul hidup dalam vaksin tu, dia bukan macam tu.
Kalaupun dia nak ada, dia ada banyak benda. Dia mesti melalui satu proses bahan. Bila bahan yang berasal daripada najis yang telah diproses, dia timbul satu bab yang dinamakan istihalah. Chemical transform. Dia berubah chemical dia. Hak ni beratus kali lah saya duk sebut. Orang buang najis tepi pokok pisang, pokok pisang ada buah pisang. Pisang kira najis ke tak? Tapi dia kata jangan duk makan pisang ni. Dia pebun baja najis. Kalau ambil buah pisang tu makan, duk bau najis tu, ha, tak ada lah kan? Tak najis. Sebab si baja tu telah masuk, telah transform. Apa lagi? Hak mudah. Hak dulu-dulu kita fikir. Ni, misk. Kasturi. Kasturi tu daripada darah kijang. Tentang. Bukan kasturi hak dia jual RM10 sebotol tu. Hak tu tak tahu dia ambil apa ni. Kasturi betul. Tu dia. Hak sekutu, tu darah kijang. Tapi darah tu telah transform jadi haruman. Dia tak kira hukum darah, boleh pakai. Anggur halal. Transform jadi arak. Jadi dia transform jadi ayak anggur halal lagi. Transform jadi arak. Apa hukum? Haram. Kita dia kata aku walaupun minum arak tapi aku niat anggur pasal dia bulan lepas anggur. Mana tak boleh? Dia kena kira sifat semasa tu. Lepas tu transform jadi cuka pula. Lama. Kita minum ambil cuka tu, oh hang tak boleh. Walaupun dia cuka, hang dah tahu minggu lepas dia arak. Dia tak? Dia kira sifat semasa. Tanah. Kita duk bijak ni macam-macam. Mungkin ada bangkai mati. Tapi dah jadi tanah. Tak ada dah kesan bangkai. Dah jadi pasyak. Pasyak aku dah. Bahan yang transform, berlaku chemical transform, dia dalam bahasa lebih saintifik sekarang, dia kata tak boleh nak trace dah dia punya DNA dah, kalau nak pergi lebih halus. Kalau dia berlaku complete, lengkap transform dia tu, maka dia sudah tak dikira hukum yang pertama tadi. Dia bukan hukum khinzir dah, dia hukum benda baru. Tuan-tuan dapat faham maksud saya? Ha? Kita jangan sentimen. Kita sentimen kita punya, tapi syarat hukum dia macam lain. Tapi kalau dia tak complete transform tu, tu habis-habis tu boleh lah makan apa, gulai babi, dia kata. Sebab dah masak jadi gulai. Yang tu orang tua-tua kata macam cara pick up tu macam mangkuk sikit lah. Ha? Dia bukan yang tu. Yang tu dia tak transform. Kan? Dia tak transform. Dia orang boleh trace, boleh tahu. Yang ni habis, complete transform. Maka bahan-bahan, kalau dah berlaku complete transform, maka tak ada isu. Satu. Kedua, kalau ada bahan yang banyak yang bersih, ada bercampur yang tak bersih sikit dan tak memberi kesan pada benda yang banyak, tidak dianggap sebagai najis. Contoh, ayak banyak tumpah arak dalam tu. Kita ambil wuduk. Tak ada bau arak, tak ada apa. Tak ada, tak okey. Melainkan ambil wuduk dia pening tu, cerita lain. Kan? Yang ni air, tidak ada bau, tak ada rasa tu. Yang ni dia panggil istihlak dalam bab fiqh. Okey. Tapi sekarang teknologi moden, dia panggil, dia bukan lagi bahan haiwan, sintetik. Dia ambil, dia tipu kod body kita. Jadi dia cucuk kita. Kalau kita tak tahu, hukumnya apa? Yang pertama boleh, tak payah duk bening. Aku tak mau, tak boleh, sehingga aku kena tahu hak detail ni.
Tadi hang makan cok badak makcik tu pun hang tak pergi detail tengok dapur dia. Okey. Berikutnya. Katalah bahan ni ada najis. Tetapi we got no choice. No option. No alternative. Kita tak ada alternative. Nak ganti benda tu. Tak ada nak ganti. Dan bila tak ada nak ganti, sedangkan penyakit bahaya, termasuk dalam apa ni? Darurat. Sebab tu ada, apabila majlis ulama Indonesia kononnya mengeluarkan benda ni ada bahan najis, tapi bukan berarti mereka fatwa benda tu haram. Ada benda, ada bahan najis, tapi kita tak fatwa haram disebabkan kerana darurat. Untuk keadaan itu boleh. Bukan kata haram je boleh. Kerana tak ada ganti. Habis. Bahagian kedua. Ni apa cerita ni? Depa suntik pun ada yang duk kena juga. Ha, kita pergi start. Ini semua ejen Yahudi, WHO apa semua. Kan? Ejen Yahudi. Ejen apa? Dajjal. Sejak COVID ni, Dajjal kan popular. Ramai orang sebut nama dia. Dia dulu pun duk melengung, tak apa viral dia. Sekarang viral balik Dajjal. Okey. Saya nak cerita sikit macam ni. Sebagai mana-mana pemerintah, apabila dia rakyat menghadapi penyakit, pemerintah nak buat apa? Bukan pemerintah duduk apa hadapi penyakit belan-belan lah. Nah. Pemerintah wajib mengambil langkah menyelamatkan negara. Dalam dunia ni, setakat ni, dia tak ada alternatif negara maju apa pun semua melainkan vaksin lah. Berapa penyakit dulu? Dulu lagi banyak orang kita, orang ni yang tua-tua dulu kena vaksin kan. Tak nam cacar. Bukan setakat ada kesan, lo ni hang sakit, hang sakit. Tak nampak dulu tu dia. Siap timbul tu. Tanda tengok orang tahu, oi, orang Malaysia ni kena ke. Tengok tak nak. Boleh selak kawan punya. Oi, hang kena VCG je dia tak? Kan? Lekat di kulit ni, dulu. Tapi masa tu tak ada ni apa semua. Orang pun tak berapa pandai, doktor pun tak berapa pandai, nak ramai. Lah pandai. Lah bukan doktor. Lah doktor persendian ramai. Hak duk cucuk sendiri yuk. Dia pun tu pandai. So, tak apalah. Saya bukan nak kata vaksin. Tapi oleh kerana at the moment, tak ada apa cadangan nak ko makan kurma ke tak kena. Hak makan kurma pun kena juga. Bulan-bulan puasa ni kena juga COVID. Bukan salah Nabi. Nabi tak pernah kata makan kurma tak kena COVID. Depa yang kata. Kawan yang jual kurma tu yang kata. Jadi, kerajaan kena ambil langkah. Maka langkah yang kerajaan ambil ialah bagi pada rakyat vaksin. Itu saja yang kerajaan nampak. Bukan kata kerajaan Malaysia. Semua kerajaan dalam dunia ni benda sama. Tak ada lagi satu orang boleh mari bagi tahu. No. You don't need the vaccine. Kami ada satu. Hak cerita pun ubat dia saja. Ubat dia pun tak tahu. Tengok di Pakistan pergi bubuh perasak pun kalau sedut asap tu. Bukan dia jadi pun. Jadi kerajaan telah ambil langkah tu. Dan oleh kerana vaksin ni baru, tak ada kerajaan boleh confirm kata memang dia tak kena. Tapi apa pilihan yang ada bagi mana-mana kerajaan pun, oleh kerana benda ni ada juga over peratus tak confirm, biar pilah mereka kena dulu. Tunggu vaksin nak confirm. Itu bukan pilihan bagi kerajaan. Dia bagi apa yang ada dulu. Oleh kerana dia keluarkan arahan dan dia mewajibkan sebahagian orang, rakyat yang wajib itu, agama kata, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Kepada satu individu muslim, dengar dan taat selagi mana dia tak suruh pada maksiat, maka dengar dan taat selagi mana dia tak suruh pada maksiat. Ni bukan maksiat pun. Kita pun pergi cucuk. Bukan dia minta duit pun, kita pergi cucuk. Daripada beratus-ratus ribu yang cucuk, dikatakan, berapa orang kena balik? 40 orang.
Tapi tak, tak tahulah, saya bukan pakar bidang ni. Kita pun dengar. Saya ni ahli jawatankuasa darurat ni. Hak Malaysia ni. Yang di bawah Tuan Agong. Jadi kami ni, apabila ada benda-benda ni, panggil Tan Sri Nur Hisham, panggil menteri-menteri berkenaan supaya hadir memberikan penerangan pada jawatankuasa yang dilantik oleh Tuan Agong. Kita dengar yang dia bertuah tu lah. Macam saya dengar. Dia kata. Dia kata, yang kita suntik ni, ialah untuk menghadapi COVID yang versi Sivaganga tu. Dulu yang Wuhan tu, Wuhan tu tak ada lah. Hak kita suntik Sivaganga. Sekarang ni dia mutasi, dia ada yang baru ni, iaitu apa? Yang Afrika ni. Hak tu kalau main negara kita, yang ni tak mungkin tak berkesan. Tapi adakah, kalau kita duk suntik pun macam-macam lagi duk main. Biar pi dulu lah. Amerika mati punya banyak. UK mati punya banyak. At least negara kita kerajaan kontrol, korang mati. Memanglah tak ada perfect 100%, tapi saya rasa ini pilihan yang ada. Dan bukan saya nak suruh masalah hukum ke apa, tapi ini pilihan yang ada. Kawan hak dok komplain tu kata dajal ke apa, hak mai hak vaksin tak dajal lah. Macam mana? Cara dia apa? Cara dia apa? Cara lain yang boleh dibuktikan. Tak ada. Jadi ini wasting time lah. Saja nak jadi duduk di keyboard tu boleh. Itu pandangan saya. Wallah alam. Ada soalan berikut kedua je? Okay. So. Sorry, tak panjang ni. Soalan kedua ringkas. Ya. Yeah. Kita tentang penjarakan, kita dah berapa kali kita jawab hal ni. Asalnya solat jemaah tak jarak. Asalnya tak jarak. Dan bahkan kita disuruh untuk merapatkan saf. Tetapi apabila kerajaan keluarkan arahan supaya orang jarak di tempat yang ada perhimpunan, dan masjid termasuk di dalam arahan tersebut. Bukan kita masjid yang, kalau masjid dia jarak, tempat lain tak jarak. Tempat lain tak jarak tu tak mematuhi arahan asal kerajaan. Arahan aja lah kena jarak. Tu pun masjid, kalau kita tengok, dia tak sejarak sejauh. Sekarang ni taklah sejauh yang diminta 1 meter tu, kita dah tak jarak. Walaupun secara return yang macam tu lah. Tapi kerana kemungkinan possibility untuk jangkitan apabila tak jarak tu ada, menurut pakar jarak hukumnya sunnah, dia tak wajib sah sembahyang, tetapi mengelakkan penyakit adalah wajib, membahayakan orang lain, mengelakkan bahaya orang lain adalah wajib. Maka atas asas itu kita kata boleh jarak. Tapi kalau mai satu keluarga, sebab tu di Perlis ni kita dah keluarkan, Perlis mendahului negeri lain. Negeri lain kalau tuan-tuan tengok, sebahagian lagi terhad semayang mereka. Kita tutup awal masa tu orang pelik, tapi kita buka awal. Kita telah keluarkan bahawa satu family mari rapat. Tapi kita nak rapat dengan pakcik sebelah tu, pakcik sebelah tu tak confident dengan kita. Lepas tu kita rapat kata, kita batuk pula. Dia kata, sudah aku hari ni. Pada musim ini, bukan saja kita diperlih. Sebab Masjidil Haram pun jarak. Masjid Nabi pun jarak. Sebab itu manusia seluruh dunia ni, setakat ni sepakat, bahawasanya tutup muka dan melakukan penjarakan boleh mengurangkan risiko. Jadi kita buat. Kalau kita tak buat,
bukan salah dengan jentang kuasa masjid, salah dengan peraturan kerajaan, peraturan umum kerajaan. Jadi kita jawab. Ada orang kata apa jarak mana ada sembahyang tu sunnah WHO. Kita entah sembahyang di mana, saya sembahyang di rumah, jarak tak jarak duduk seorang-seorang. Aku main tu pun untuk pergi masjid kan. Ha, boleh tak jarak bawa family duduk rapat-rapat. Tapi orang lain tak mau rapat dengan dia sebab takut kena. Kita ni, saya cerita saya lah. Setiap kali tengok jarak ni, hati siapa tak menangis? Kerana kita sunnah Nabi rapat. Tapi kita tahu juga sunnah Nabi menyuruh kita untuk menjaga kemerbahayaan daripada terkena pada orang lain. Jadi, kita kalau boleh nak rapat ni memang kita, kalau boleh kata kerajaan kata boleh rapat dah, pakai cukup pakai mask je. Oi. Tak, dan dia sebut ayat penghabis, kita keluar surat suruh dah. Ha, kita minta tunggu keluar suruh bagilah dia rapat. Tapi kita terikat dengan peraturan umum, bukan saja kita, semua tempat pun terikat. Ha. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Sila. Assalamualaikum, Datuk dan semua hadirin. Saya cuma nak tanya satu lah. Kita mungkin ada doa ataupun zikir yang favorite lah. Yang selalu kita amalkan tu, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuma berkaitan sini, saya nak tengok apa sifat manusia ni, apabila dia berkehendak sesuatu, dia nak dalam keadaan segera. Jadi saya pernah terbaca satu tulisan, iaitu dia minta kita berdoa lah dengan jiwa seperti seperti yang Nabi Yunus. Jadi untuk maksud tu, dia menyatakan Nabi Yunus tu baginda dia tak mendesak lah Allah mengeluarkan dari perut ikan Nun, dan tetapi dia mengakui kesilapan dan kehambaannya terlebih dahulu. Jadi untuk tu kaitan adab kita berdoa dengan Allah dan penyucian jiwa kita lah sebelum kita nak minta sesuatu. Lebih-lebih dalam bulan Ramadhan ni kita tahu lah antara hari-hari yang makbul doa. Jadi saya pernah baca jugalah sebelum ni, kita boleh mengungkit kepada Allah kita pernah buat sesuatu kebaikan tu untuk mohon bagi Allah cepatkan makbul doa tu. Adakah dibolehkan tentu. Okay. Terima kasih. Saya jawahan nombor 2 tu kot, yang mengungkit tu, yang tu soalan eh? Ah, yang tu soalan ah. Okey. Dia dia tak panggil mengungkit lah dalam bahasa lah, ha? dia panggil tawassul bi salihil a'mal. Kita bertawassul dengan amalan yang soleh. Amalan yang soleh ni macam mana? Kita buat satu amalan dan kita minta di atas kebaikan amalan itu Allah menerima doa kita. Ulama-ulama apabila bahas benda ni, mereka sebut pasal apa? Mereka sebut tentang tawassul dengan amalan salih ni. Lu ada cerita lagi tawassul dengan wali. Ini cerita lain. Ha? Itu saya tak masuk bab tu. Saya cerita tentang tawassul yang ni confirm boleh tawassul dengan amal salih. Kerana kisah bagaimana 3 orang yang masuk ke dalam gua tu, yang mereka tertutup pintu gua dan mereka telah bertawassul dengan amalan mereka. Seorang tu bagi tahu dia ada 2 orang ibu bapa dia yang mana dia tak akan minum melainkan ibu bapa dia minum dulu, dia bawa balik susu, anak-anak dia harap nak minum, ya tadarawna minal ju', anak-anak dia pun dapat, tapi dia tunggu mak bapa dia bangkit baru dia bagi minum depa, barulah bagi minum anak-anak dia. Kata dia kata in kana fi dhalika, jika sekiranya pada hal itu ada redha di sisimu, terimalah. Jadi Allah buka sikit pintu gua kat dia. Seorang beritahu dia sampai dia duduk di depan wanita, dia ada peluang untuk melepas tubuh dengan wanita secara haram. Kemudian dia pun teringat wanita tu sebut, dia teringatkan Allah. Dia kata dia pun tinggal. In kana fi dhalik, jika yang demikian itu ada kebaikan, redha sisimu, terimalah doa aku. Selamatkanlah kami. Ini dia panggil tawassul dengan amalan salih. Macam mana? Bukan kita kata macam ni. Bukan kita buat tawar-menawar. Kita tak boleh kata ke Allah, ya Allah,
misalnya kita satu orang minta tolong kat kita. Kita, cik saya ni susah. Kita pun susah macam tu, tapi kesian kat dia, kita tolong dia, banyak kita tolong dia. Dia pun ambil benda, masa kita tolong tu tak ada fikir kerana esok kot dia boleh tolong balik ke. Hanya kerana lillahi ta'ala kita tolong dia. Kot besok dia ni kita jumpa dia nak minta balik, tak ada, kita tolong dia. Mari lama tiba-tiba kita susah, kita pula susah, kita boleh doa, ya Allah, Allah Maha mengetahui, tapi dia suka kita merintih ilhah, ya Allah, pada sekian-sekian masa ada orang minta tolong padaku, aku telah menolongnya, ya Allah, keranamu, ya Allah, kalaulah pada yang demikian itu ada kebaikan di sisimu, in kana fi dhalika ridak, jika pada yang demikian itu ada redamu, maka lepaskanlah aku yang dalam kesusahan ini, ataupun tolonglah aku. Yang tu nama tawassul dengan amal soleh. Kita tak ada kata, ya Allah, aku dah tolong dia dah hari tu, kau kena tolonglah aku pula lah. Itu tak boleh. Yang tu kita, yang tu dalam bahasa kita, tak beradab dengan Tuhan. Yang tu, yang tu baru nama mengungkit. Yang ni tak mengungkit. Kita memujuk, ya Allah, kalaulah pada apa yang ku tolong dia hari itu ada redha di sisimu, terimalah doa aku ini, tolonglah aku. Ini adalah salah satu sebab doa mustajab dengan segera. Tapi cuma kita ni, kita nak cari amalan hak hebat tu. Setakat derma pisang sesikat di masjid tu semua orang boleh, tak ada apa, tak jejah duit kita. Bukan kata tak ada pahala, ada pahala. Tapi dalam hadis tu kita tengok semua benda-benda yang sukar, tapi tiga orang ni telah buat. Misalnya ada orang susah betul, kita nak tolong dia pun pikir ni, tapi tolong juga. Pertama amalan, kadang-kadang benda salah, orang ajak kita buat salah, orang nak rasuah kita banyak eh, teringat pun meleleh aliak lah. Lepas tu tengok, ih tak baik, berdosa. Kita takut tak mahu berdosa. Dia amalan salih, ia amalan salih. Besok kita boleh minta pada Allah, masa susah, ya Allah, pernah dulu orang tawarkan aku sekian-sekian, tapi aku teringatkan kau, ya Allah, aku tak ambil benda tu. Ya Allah, kalaulah yang demikian itu ada kebaikan di sisimu, ada redamu, terimalah doa aku ni, mustajab insyaAllah. Ini nama tawassul bisalihil a'mal, tawassul dengan amalan yang salih. Cuma dalam diri kita ni nak cari amalan tu. Sebab tu kadang-kadang bila berlaku sesuatu keadaan yang mana peluang membuat satu amalan yang salih, kadang-kadang orang minta tolong kita, misalnya kita pergi tolong dia dalam keadaan susah, tak ada ingat siapa Allah Ta'ala ya. Kalau tak kena ada Allah, aku tak tolong dia ni. Aku pun masa tu susah, InsyaAllah mustajab. Itu dengan amalan salih. Cuma tadi tanya pasal doa Nabi Yunus. Semalam saya ada syarah pasal doa Nabi Yunus, ada dalam rakaman apa nama dia orang ni, boleh boleh tengok saya cerita tentang doa Nabi Yunus. Allah. Ada lagi soalan? Kita sampai pergi berapa ni? Oh, sila. Sampai pukul 11. Oi, lama. Ya, sila. Salam. Okay, sila. Dalam pembacaan dia, kalau salah dia tu belum berhenti lah. Untuk patua kebangsaan mengatakan fitur vaksin ni harus. Ya. Yeah. Kalau patua negeri, kita baca dalam tu lah, mengatakan atas darurat penyakit tu fitur vaksin ni wajib.
Jadi yang mana yang sebetulnya kita boleh, adakah kita nak ikut fatwa kemasaan ataupun fatwa negeri? Okey, saya jawab dulu. Pertama, fatwa negeri sama. Kita kata harus, melainkan mereka yang ditetapkan oleh kerajaan. Sama. Sebenarnya kebangsaan tu dia tak panggil fatwa. Di Malaysia ni lah, dalam sistem Malaysia ni, dia tak ada fatwa kebangsaan ni. Kerana dalam sistem kita ni, kebangsaan tak boleh buat fatwa. Negeri yang boleh buat fatwa. Majlis Raja-Raja tak benarkan JAKIM memperkatakan tentang fatwa. Cuma yang JAKIM keluar tu, keputusan apa, perbincangan mufti-mufti. Dia tak sebut fatwa lah, dia sebut keputusan muzakarah. Pasal dari segi teknikal undang-undang di Malaysia ni. Tapi yang dia sebut tu ialah melainkan mereka yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau kerajaan tetap wajib, dia kena. Kalau kerajaan tak tetap, harus ada pilihan. Dia nak ambil ataupun dia tak ambil vaksin tu. Tapi kalau kerajaan tetap, misalnya kerajaan kata golongan sekian-sekian wajib dia ambil, wajib. Itu yang kebangsaan sebut. Perlis kita sebut sama juga. Cuma ada dulu fatwa kita vaksin untuk kanak-kanak ni yang penyakit, kita kata wajib sebab kerajaan tetap kan. Pasal ada ibu bapa tak mau bagi vaksin anak-anak dia, menyebabkan sebahagian anak-anak dia telah kembali penyakit-penyakit yang akhirnya merebak dalam masyarakat. Kita kata wajib diambil, melainkan dia ada ganti. Kenapa? Kerana kerajaan tetap kan. Kerana pemerintah apabila menetapkan sesuatu yang maslahah, wajib ditaati. Fatwa kita sama juga. Maksudnya kalau kerajaan tak wajibkan, dia ada pilihan lah. Dia boleh ambil, tak boleh ambil. Sebab tu fatwa tu kata asalnya boleh ambil vaksin, melainkan bila kerajaan tetapkan. Kerajaan kata kalau mungkin ada vaksin yang mana kalau dia tak ambil, penyakit tu kena kat dia saja, maka dia tak wajib lah. Jadi pilihan. Macam ni lah. Ini saya dah sebut banyak kali. Ulama-ulama bincang apa hukum berubat. Kalau kita sakit, apa hukum kita pergi berubat? Pendapat yang rajih wallahu taala alam ialah benda ni pilihan. Saya tu buat contoh tentang penyakit dulu, sebelum penyakit yang merebak. Kita sakit kepala, sakitlah. Duk sakit kepala berdenyut, tak pergi hospital, tak pergi doktor. Han sakit kepala banyak hari, pergi klinik, tak apa, aku tahan. Kalau kita kata wajib, dia tak pergi tu berdosa. Ha, tu maksudnya. Kalau kita kata harus, maksudnya dia pergi pun boleh, tak pergi pun boleh. Kalau kita kata mustahab, dia pergi dapat pahala, tak pergi tak berdosa. Tuan-tuan faham konsep hukum? Bila kita kata wajib. Jadi, berdasarkan hadis wanita hitam tu, yang mana dia tu, dia wanita tu, dia mari kepada Nabi, dia kata, dia usra, dia histeria. Dia histeria. Kan? Jadi, Nabi tanya, Nabi bagi pilihan dia. In syi'ti da'autullahu laki an yashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau kau mau, aku doa pada Allah supaya Allah sembuh engkau. Kalau kau mau, kau sabar, kau dapat syurga. Dia kata bal asbir, bahkan aku sabar. Dia sabar. Jadi Nabi tak doa ke dia, dia sakit tu. Padahal dia ada peluang berubat. Itu hadis itu menyebabkan mereka kata ada pilihan untuk berubat. Kita jumpa mak kita, mak, kenapa mak? Allah, sakit kaki banyak hari lah. Mak saya kebetulan sakit kaki lah. Kalau dia kata, jomlah pergi klinik, tak apa, tahan. Kalau kata berubat wajib, tak pergi tu jadi bedoh, dosa. Itu maksud wajib tu. Jadi dia tak pergi, tak, selagi mana itu masalah dia. Tapi, berbeza dengan penyakit berjangkit. Bila dia tak pergi, lepas tu dia keluar pergi pasal Ramadan, habis orang pakai kena. Ha. Ini bukan masalah diri dia. Sini sudah jadi masalah orang lain. Ha. Di situ datangnya peranan pemerintah mewajibkan sesiapa-siapa yang terlibat dalam hal yang seperti ini. Okey, soalan berikutnya. Soalan kedua. Saya ingat dengan
dengan satu orang ustaz ni lah. Dia ada dalam ceramah dia tu, dia kata bagi orang yang bertawih, baru bertawih ni, bukan nak tak senang soalan ni, cuma nak tahu pun. Dia kata kalau dia tak sabar, dia bersama dengan isteri dan siang hari, tapi dia tahu lah faham dia kafarah jima'at siang hari, kafarah 12 yang kosong berpul-pul. Tetapi dia kata kalau nak elokkan daripada kena kafarah, maka dia makan dulu ataupun dia minum dulu. Sebab batal puasa dia tu bukan kerana dia berjima', kerana dia makan dan minum. Tuan-tuan, saya buat contoh yang lain. Satu orang kata, "Ni, aku bulan Ramadan ni aku tengok pi kot Penang, tengok nasi kandang sedap dia. Tahan." Lepas tu kawan kita pun, orang tu habang, satu orang habang kat dia, "Hang kalau dah tak tahan nasi kandang, hampir makan lah tu. Besok bila-bila ganti lah." Boleh kita betul orang tu? Dia nak tanya, boleh betul orang tu? Ha? Suruh orang buka puasa pada bulan Ramadan tanpa sebab yang sah di sisi syarak, boleh tak? Haram. Bahkan perbuatan dia menyuruh orang buka tu ada haram. Kalau dia menghalalkan, dia boleh pergi kesan yang lain, boleh rosak akidah dia. Mana boleh kita pergi suruh orang pergi buka puasa bulan Ramadan? Faham maksud saya? Lepas tu kalau orang kata, "Aku duk tengok bini aku duk teringin sangat lah, buka puasa dulu." Sama lah tadi. Dia tidak musafir kerana yang Allah bagi, "Waman kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa yang sakit ataupun dia musafir, dia tak boleh kata, "Saya sakit lah, sakit mental." Tak ada. Dia, sedangkan isteri dia ada lagi malam ni. Jadi perbuatan mengatakan pi buka puasa bila nak dulu, pi makan dulu apabila nak teringin nak bersetubuh dengan isteri, ajaran itu sendiri adalah ajaran dosa. Kadang-kadang orang dia tak faham hukum syarak. Dia ingat syarak ni soal teknikal, macam mana dia nak dia macam nak trick dengan Tuhan. Okey. Kedua, nanti dah sebut. Okey. Kedua ialah, pertama kita kena tahu buka puasa tanpa sebab bulan Ramadan hukumnya haram. Bukan dosa kecil ni, adalah dosa besar. Kemudian baru timbul masalah kifarat. Sama ada dia kena kifarat ataupun tak kena kifarat, hukumnya apa? Haram. Makan tadi, makan kalau buka puasa tengah hari, teringin nasi kandak, tengok nasi kandak kawan kita pergi beli satu bungkus duk panas hari, buka puasa, boleh tak? Boleh tak? Itu pun tak kena kifarat, dia bukan bersetubuh dengan nasi kandak. Dia tak kena, tak kena kifarat. Boleh atau tak? Tak boleh. Okey. Kemudian kalau ada orang dia pi makan dulu kemudian baru bersetubuh dengan isteri dia, yang ni bukan masalah dosa tak dosa, ini masalah kena kifarat 2 bulan ke tak. Tang dosa memang berdosa. Ini dia salah. Tang berdosa memang berdosa. Dia kata dalam kitab, tak ada, tak pernah Imam Syafi'i ke lain pada Imam Syafi'i ke duk suruh orang buka puasa, tak ada pasal-pasal. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, satu orang lelaki mari pada Nabi kata, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sa'im." Wahai Rasulullah, aku cium sedang aku berpuasa. Nabi kata, "La. Jangan." Bahkan ada orang tua mari, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sa'im." Nabi kata, "Na'am." Ya, boleh. Jadi sahabat fa nazara ba'duna fa ja'ala
yang zuru ba'duna ba'da, menyebabkan kami duk tengok antara satu sama lain. Lepas tu Nabi kata, aku tahu kamu tengok. Nabi kata, inna syaikha yamliku nafsah. Dalam sebagian riwayat, inna syaikha yamliku irabah. Sesungguhnya syekh itu menguasai dirinya. Sesungguhnya orang tua tadi menguasai kemaluannya. Maksudnya dia ni kena setakat cium-cium sajalah. Hak muda tadi, kalau aku bagi cium, dia lajak lagi. Macam tu lah maksud dia. Kalau hak duk kahwin lama ni, tak ada apa kan. Dia cium pun setakat tu lah. Tapi kalau baru kahwin petang kemarin, saya lah. Kan? Jadi itu maksudnya. Maksudnya Nabi tak kata, kalau hang nak cium tu, hang buka puasa dulu. Sekejap lagi lepas hang buka puasa, baru hang cium. Kalau terlajak pun tak apa dah. Ini bukan ajaran Nabi. Kadang-kadang orang ni, dia pi ambil, baguslah. Apa nak sunah Nabi pi bubuh lebais apa? Serban, serbai apa semua. Macam-macam benda-benda macam ni. Bukanlah saya nak kata tak usah pakai. Yang tu dia jadi berat sangat. Konten ajaran Nabi tu, yang tu dia tak faham ataupun dia main-main dengan benda tu. Okey, balik kepada kena kifarat. Baru soalan kedua, kalau dia makan dulu kemudian dia bersetubuh, dia kena kifarat ke tak 2 bulan untuk turun? Hak tu soalan dia. Tapi kalau tanya dia berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Dia berdosa. Tapi isunya dia kena kifarat ke tak? Di kalangan para ulama yang menulis tentang satu bab yang dinamakan dengan al-hiyan. Hiyan ni helah. Macam mana helah nak bagi tak berdosa? Tak berdosa. Bagaimana helah nak bagi tak kena? Contoh dalam Hanafi dan macam-macam. Kalau orang tu nak mencuri, nak elakkan kena potong tangan. Pada zaman potong tangan, dia kena kena rupa orang curi. Satu orang ambil barang, pindah. Pergi kat tepi pintu. Satu orang ambil barang tu, jangan curi. Pindah, pergi kat tepi jalan. Seorang lagi ambil, daripada tepi jalan, buat pergi. Jadi semua tak kena. Potong tangan. Tapi curi. Dia ada. Semoga Allah mengampuni semua. Ada di kalangan dulu-dulu penulis, mereka tulis bab ni. Tapi adakah tak berdosa? Berdosa tak? Berdosa. Cumanya dari segi teknikal, memang mahkamah tak boleh jatuhkan hukuman potong tangan. Macam kes tadi. Memang ada kalangan mazhab menyebut, di kalangan imam-imam menyebut, kalau dia makan dulu, berartinya dia bukan buka puasa dengan persetubuhan. Dia kena sehari. Ada. Sebut dalam kitab-kitab. Cuma saya selalu nukil apa yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut dan ramai lagi. Tuan-tuan, satu orang bersetubuh sedangkan dia puasa, dia kena 2 bulan berturut-turut. Satu orang makan dan bersetubuh, 2 langgaran dia buat, dia kena 1 hari. Kata Ibn Taymiyah, logik ke hukum macam tu? Buat 2 kesalahan kena sehari, buat 1 kesalahan kena 2 bulan untuk turut. Logikkah hukum Tuhan macam tu? Walaupun dari segi teori dia, oh dia bukan bersetubuh dalam keadaan dia puasa, teori. Kalau tipu ketua pejabat dengan resip palsu mungkin terlepas kot. Tapi Allah Ta'ala tak lepas. Allah Ta'ala tak lepas. Macam kita nak trick Tuhan. Macam mana kita nak pergi tak kenal dia? Macam kita kan, kita nak claim satu benda, kita buat akai. Buat pecah kecil lah, buat apa kan, dalam projek kan. Nampak macam okey, tapi tak betul. Dari segi itu respon saya. Sebab tu saya kata, benda ni kadang-kadang berulang daripada sebut hal ni. Semua saya nak beritahu pada orang yang sebut hal ni, dia kena takut Tuhan masalah hukum ni. Apa kata kalau ramai budak-budak pakat buka puasa habis? Siapa tak puasa? No, tak apa. Kami makan dulu nak bersetubuh. Boleh macam tu? Ha? Ini tak memahami maksud syarak. Daripada lah. Soal kena kafarat satu hal, soal haram satu hal yang
Ada lagi? Kalau dia memang musafir, orang musafir tak wajib puasa. Dan dia tak puasa. Tak apa. Dia musafir, dia naik kapal terbang. Kita, sebab tu orang nak pergi Mekah, umrah kan, bulan puasa kan. Kadang-kadang orang tengok, dia bersih makan, orang makan. Ada orang kata, ih teruk. Nak pergi mehaji, nak pergi Mekah bulan puasa ni pun tak puasa. Saya kata, nah, dia kan musafir. Allah bagi orang mengkana maridhan awala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Siapa yang musafir, sakit, ni Allah masuk hospital. Dia boleh lah. Pasal dia dah memang dapat daripada awal tu lagi keizinan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Okey. Kalau dia ni akai saja pergi musafir kerana nak bersetubuh. Akai. Kan? Itu Allah Taala Maha mengetahui dia. Tapi oleh kerana dia musafir tu atas status musafir dia, dari segi syarat memang dia dapat lah. Kita tak kata apa kat dia, kita tak kata apa kat dia. Tapi orang-orang yang tipu Tuhan ni, kan? Kalau dia tak ada keperluan apa pun saja, naik kapal terbang dia, naik atas helikopter, atas rumah dia pergi. Kerana nak pergi bersetubuh atas helikopter tu, dia pergi turun balik sana. Itu, pasal apa? Saja aku nak mengelakkan puasa. Bukan saja bersetubuh, puasa pun dia boleh elak. Tapi Allah Maha mengetahui. Hukum hakam syarak, Allah Maha mengetahui. Orang sebab itu agama at-taqwa huna. Ha? Siapa nak macam dulu-dulu orang buat. Orang buat ni apa? Main-main lah. Tapi ada dalam kitab fiqh bahilah ni. Satu orang orang main kat dia. Saya ni nak sedekah kat tok guru, nak sedekah kat tok guru ni, zakat, nak bagi zakat. 5,000 ringgit, banyak. Dia pula tak layak nak buat. Misalnya dia tak ada apa, dia tak ada layak nak dapat. Dia buat macam ni. Panggil isteri dia, satgi hang bagi balik kat guru tu. Kan? Dia. Segala harta yang ada pada saya ni, saya telah bagi pada isteri saya. Dia istihar. Sebenarnya dia ada proses lagi, dia kena ada qabat, tapi dia istihar. Bab fiqah dia kena ada qabat, dia kena ada pemindahan lah. Dia kata ni, saya tadi ada duit lah. Tak saat ni baru bagi harta kat bini semua. Lah ni jadi miskin tu. Boleh kalau nak bagi zakat. Nak buat akal boleh. Tadi tak boleh. Siapa? Tengok nak bagi tok guru kaya kan? Saya nak bagi kat orang miskin ni. Orang pesan suruh bagi 10 ribu kat orang miskin. Tok guru kaya kan? Bahkan. Wasiat dia bagi kat orang miskin. Tak apa, tak apa. Saya boleh. Tak boleh. Kaya orang rumah besar. Sat-sat. Bagi bini dia, abang hatta bagi kat bini semua. Tak ada apa saya bagi kat bini. Boleh bagi? Pun bagi. Lepas tu bini pun kata, segala harta yang abang bagi tadi, saya kembalikan balik pada abang. Tak apa. Dia masa tadi bagi tu miskin. Lepas tu dia bagi balik. Dia kata tak, lepas, lepas. Lepas orang panggil tertah. Tuhan. Kamu boleh buat tipu macam tu. Ha? Allah Allah. Ada lagi? Ada 10 minit eh? Lagi lama hari ni pagi-pagi ceramah. Ada soalan? Ada, Datuk. Ya. Ada satu soalan berkenaan dengan hubungan terakhir isu tabang dengan peninggalan Rasulullah. Jadi kalau kita tengok waktu dalam YouTube sampai ada satu masjid di Jatapatilah sampai di Bangladesh ataupun di India sampai meletakkan gambar capar Rasulullah di hadapan ini minta Datuk kuliah sikit dengan ni lah. Bismillah. Saya dah ulas banyak lah benda ni, tapi tak apalah, dia tanya saya nak ringkas je. Kalau benda yang pernah disentuh oleh Nabi, Nabi itu sendiri ada keberkatan. Disentuh oleh Nabi, oleh kerana Nabi itu Nabi Rasul Mubarak, maka ulama-ulama semua sepakat ada keberkatan, boleh kita mengambil keberkatan daripadanya. Baju Nabi,
rambut Nabi, kasut Nabi. Kalau benda tu betul daripada Nabi punya, kita pun tak nanti orang lain kalau tahu sungguh ada apa bekas celak Nabi hak betul ke, kita simpan. Ummu Salamah simpan. Curah air atas tu dan ada orang demam, minum air yang melalui rambut Nabi. Disebut ada dalam Sahih Bukhari, ada banyak riwayat. Kita dah huraikan. Okay. Tapi yang isu sekarang ni ialah bukan benda Nabi. Benda hak asal Nabi ni semuanya dah tak ada dah. Yang orang dakwa ni, dia dakwa sajalah. Lepas tu orang kata, apa bukti? Apa buktikan benda ni bukan Nabi? Weh, kacau macam tu. Saya ambil handphone ni, kalau ada orang kata, ni handphone Nabi? Ha, apa buktikan bukan handphone Nabi? Bukan apa kena buktikan. Hang kena buktikan. Apa benda tu daripada Nabi? Kau tidak semua orang claim. Manusia ni, sebab tu saya kata, tuan-tuan pergi ke, saya selalu buat contoh. Tuan-tuan pergi ke Turki, ada Ashabul Kahfi. Gua dia, Kahfi. Kahf. Gua dia. Pergi ke Iraq ada. Pergi ke Aman ada. Cerita tu satu ya, tapi rupa negeri dah. Saya pergi ke Urumqi, China. Di sana pun ada. Ha? Hatu kopi ori. Maksudnya orang akan claim. Ha? Maka dengan itu, kata para ulama, memanglah riwayat-riwayat itu ada, tapi benda tu dah tak ada dah. Sebahagian dah ambil, yang ada yang bila meninggal suruh tanam bersama dengan mereka, habis dah semua benda dah. Mai-mai geng-geng nak bisnes ni, dia pi lukis batang capal tu, dia kata ni capal Nabi. Tu bukan nama Nabi, tu lukisan dia. Lepas tu kalau pegang, dapat keberkatan pula hak dia lukis tu. Ai, ini boleh menuju kepada bikinan-bikinan, objek-objek yang manusia buat kemudian mendapat keberkat, ambil keberkatan. Apa jadi? Apa jadi kalau orang buat raj ni? Apa patung unta besar-besar? Lepas tu pakat pi pegang. Sebab apa? Nabi pernah naik unta, bukan setakat pakai kasut. Nabi pernah naik unta. Lepas tu apa lagi yang Nabi pernah? Baju, Nabi pernah pakai baju. Kayu sugi, buat lambang kayu sugi, pakat pegang batak gambar sugi. Sebab Nabi pernah bersugi. Cincin, lepas ni buat gambar cincin, pakat duk pegang gambar cincin, ambil berkat. Sebab Nabi pernah pakai cincin. Apa jadi pada agama? Ini sampai buat satu gambar besar, patung apa? Slipper tu besar, letak arah solat. Hatta Kaabah, tak disuruh kita ambil gambar Kaabah tak di depan kita. Kita tak sembah Kaabah. Walaupunlah dia tidaklah sampai hukuman dia menjadi kufur kalau dia tak sembah batang capal tu. Tetapi sujud selain daripada Allah, walaupun tak, jika tidak bermaksud untuk menyamakan dengan Allah, sekadar maksud untuk menghormati, diharamkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kufur lah, dulu pernah sujud hormat ni kalau orang sujud pada ibu bapa dia, dia tak kufur kerana bukan dia sembah, dia respect. Tapi kalau dah time sembahyang pil tok selipar di depan, besok time sembahyang letak unta pula depan, pasal Nabi pernah naik unta. Lepas tu boleh juga letak kuda di depan. Artinya orang yang naik kereta Ferrari sunnah sebab ada gambar kuda. Pakai baju polo sunnah sebab pakai ada kuda. Camel. Oh, sekali dia jangan depa ambil ni syarikat tu ni pula kan. Tuan-tuan, ini semua kerja kaum pedagang.
Ini semua kerja otak bisnes semua. Ha? Jual apa? Kalau kita nak kasar sikit, bunyi dia macam tu lah. Kan? Apa cerita kita lukis dengan tangan kita gambar tu, suruh orang pakai ambil berkat? Lepas tu mahal pula tu. Kesian tu bukan kesian kat orang berniaga tu. Dia tu yang memang akai. Yang beli tu kita kesian. Jika disimpan gambar ni, ha, slipper ni, raja hak, topi ke apa ni, dia pun beritahu pula khasiat-khasiat sekian-sekian. Wih, senang banyak manusia. Ha? Ada soalan? Bulan puasa ni. Tadi saya tengok apa berita apa. Negeri mana buka puasa awal? Kerana azan awal eh. Dah azan pi awal sebelum masuk waktu. Ha? Depa duk viral pasal masjid tu azan 3 minit ke 4 minit sebelum masuk waktu. Ha? Dia macam ni. Kalau satu orang sangka telah masuk waktu, sedangkan dia waktu belum masuk, adakah dia wajib qada semula ataupun tidak wajib qada semula? Pendapat yang pertama kata wajib qada semula. Pendapat yang pertama. Sebab dia kena buka puasa tak cukup waktu. Pendapat ni macam ramai jugalah di kalangan mazhab ni. Banyak yang condong kepada pendapat ni. Tapi nak kena tengok konteks pendapat. Alasan mereka, antara alasan mereka ialah hadis Asma binti Abi Bakar daripada Hisham bin Urwah, di mana ceritanya ialah pada zaman Nabi mereka yang buka puasa kerana sangka dah masuk waktu. Jadi orang tanya Hisham bin Urwah, bukan Asma yang kata, tanya Hisham. Dia pun qada ke? Dia kata la buddha an yaqda. Mesti ya qada. Tapi itu bukan kata-kata Nabi, kata-kata Hisham tu. Sedangkan di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat tu juga orang tanya Hisham sendiri pun kata, dia kata la adri. Aqadau amla, aku tak tahu dia qada kan tak qada. Tapi pendapat dia qada. Jadi tak ada satu nas yang jelas dalam hal ni. Cumanya pendapat golongan pertama kata tadi apa? Qada. Kerana tak cukup waktu. Pendapat yang kedua, pendapat Ishaq bin Ruhuyah, pendapat salah satu daripada kaul pendapat Ahmad, pendapat Al-Muzani. Al-Muzani ni lah orang kanan dalam mazhab Syafi'i. Dan berapa pendapat teman-teman Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan ramai lagi. Mereka menyatakan bahawasanya tidak qada. Sebab alasan mereka yang pertama ialah kalau satu orang tu buka puasa kerana lupa, dia bangkit-bangkit pada hari pertama dia memang dah nak puasa, dia niat puasa, terlupa, tengok ayak sambil-sambil duduk mendem, ayak dah atas meja, minum. Batal tak puasa dah? Batal tak? Tak puasa. Tak batal. Sebab apa? Dia makan keadaan-keadaan lupa ataupun tak ingat. Tak batal. Dia kata kes ni sama macam tu lah. Kata. Jadi kenapa dia nak kena dianggap batal puasa dia pada hari tu? Dan Allah ajak kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa atau kami tersilap. Okey, kalau dia yakin waktu masuk, dia buka, dia tak kena qada. Tapi kalau dia tak yakin,
Ya gelap ni. Rasa ni macam masuk dah ni maghrib. Dia buka. Tengok-tengok tak masuk. Dia wajib qada. Sebab dia kaedah dia, apabila kita berpuasa, apabila siang kita wajib berpuasa sehingga yakin boleh buka. Bukan sehingga was-was, kerana wajib berpuasa tu yakin, yakin. Dia panggil kaedah ni, orang mengaji al-baqa'u makana ala makan, dia panggil kekal di atas apa yang asal. Maksudnya sekarang waktu wajib puasa, yakin wajib puasa, hang tak boleh buka puasa dengan hanya andai-andai. Faham tak? Saya bagi terbalik pula. Boleh faham? Bangkit-bangkit. Weh. Subuh ke tau? Boleh sok lagi kot. Tengok. Tak nampak, jam tak ada. Tengok kat luar. Bisa gelap lagi ni. Boleh lagi. Kita makan. Makan. Main-main. Faham? Pak kita kan, anak kita, dia tak ada, rupanya dia balik main masjid. Duduk makan. Lah, aku duduk ingat kan, tak subuh lagi, balik masjid dah aku mana. Siap dengar dengan kuliah subuh lagi. Hari, apa? Hari nak hujan. Dia boleh teruskan puasa tak? Boleh teruskan puasa tak? Jawablah para mufti. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh, sebab asalnya malam dia memang boleh makan. Sehingga yakin dia tak boleh makan. Iaitunya dia tak langgar kaedah. Faham tak? Tadi dia jam tak ada, apa tak ada, dunia gelap. Maka pada hukum, pada status asalnya boleh makan, sehingga terbukti masuknya waktu fajar. Kalau dia syok, masuk subuh ke tak masuk subuh lagi? Tak masuk je kot. Dia makan. Tak apa. Sebab yakin masuk fajar, stop makan. Pasal asalnya boleh. Bila siang hari tak boleh makan sehingga yakin masuk waktu maghrib. Kalau dia duk main masuk dah kot. Misalnya, apa Tok Bilal ni pi bang awal ni? Tengok tak masuk lagi. Boleh lah kot. Kita ikut dia kot. Dia tengok tak masuk lagi tapi dia bang, kita makan. Yang tu kena qada. Tapi kalau tanya saya, kalau dia yakin masuk. Yakin. Dia tak qada. Saya bersama dengan pendapat nombor dua tu. Tapi kalau ada orang kata tak apalah, kami dah buka hari tu, kami nak qada bersama dengan pendapat-pendapat hal lain tu, dia qada lah, urusan dia. Okay. Ada lagi soalan? Habis lah masa. Berkaitan azan tadi, berlaku di kampung saya sekarang ni, tapi dia jadi pening ke sikit. Sebelah metrik dan lebih kurang tu. Dia azan dah buat. Azan dua kali. Azan untuk jadi dia kadang-kadang dia mengganggu orang kampung. Oh, habis ni. Dia tak habis lah. Nabi kata inna bilala yu'adzin bil-lail kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kata Aisyah, inna bilala yu'adzin bil-lail. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Azan yang pertama. Qala Rasulullah, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Nabi kata, makan dan minum sehingga azannya Abdullah ibnu ummi maktum. Kerana dia tidak akan azan melainkan terbitnya fajar. Maka dengan itu, azan ni ada dua kali pada zaman Nabi. First punya azan, azan Bilal. Second, azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Azan yang pertama tu tak masuk waktu lagi. Itu dia gerak kita semua. Azan yang kedua tu, wow, masuk waktu. Yang keliru tu, sebelum ni dia jarang bangkit subuh.
Dahlah bukan ni lah. Oh, hal lain tu lah. Kita tahu kawan kita tak kira hal lain tu lah. Jadi memang kita di Perlis ni ada azan dua kali. Kita pergi Mekah pun azan dua kali. Tapi Madinah banyak kan. Sekarang ni Penang pun istihar suruh azan dua kali. Alhamdulillah lah, apa yang kita buat ni bukan ada buat lah kan. Khilaf di kalangan para ulama, yang pertama ataupun yang kedua, mana-mana dia letak pun tidak mengapa. Ada lagi soalan? Habis ya? Oh, ada. Boleh kan ni? Ha? Dia kata naik ke langit mentadbir dunia bersama dengan Allah. Okey. Sebelum tu saya cerita pasal Al-Arqam dulu lah. Sebelum cerita tentang apa nama pertubuhan apa tadi? Kelompok Ikhwan ke apa? Okey. Dulu saya ikuti dia punya, dulu dia punya orang tahu bahasa merepek dia tu kan, sesat dia tu banyak benda lah. Salah satunya saya masih ingat lagi dia artikel dia tu, Allah itu mulia tapi Allah tidak akan mulia tanpa Abuya. Tu dia ayat-ayat dia yang bahaya. Mungkin depa yang budak-budak ni yang buat ni, dia tak tahu apa implikasi ayat. Allah takkan mulia tanpa Buya. Mereka mana? Allah ni tak memerlukan siapa pun. Allah, hatta Allah tidak memerlukan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mulia. Nabi itu mulia kerana dia ditabarkan oleh Allah. Bukan Allah itu mulia dengan Nabi. Allah ini ghaniyun hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Maha tidak memerlukan kepada apa-apa. Benda tu ada dalam fikiran mereka. Kemudian mereka buat gambar nak semayang, boboh dan baju, semua macam-macam cerita mereka. Tu tak cerita lagi lah. Mereka jumpa dengan Nabi masa jaga apa tu, Yaqudah tu. Kemudian dipercayai oleh sebahagian tarikat-tarikat ni. Ha? Jumpa dengan Nabi, lepas tu dialog dengan Nabi, rakam. Lepas tu banyak. Mungkin sesiapa yang berminat, dia boleh membaca buku Zabidi. Tulis tersungkur di pintu syurga. Satu buku cerita macam mana mereka ditipu oleh seorang wanita Filipina yang dia ambil kesempatan bahawasanya kata dia duk mimpi Nabi duk mai jumpa. Nabi tu yang duk habak suruh mereka buat sekian-sekian. Wanita tu tipu. Mereka termakan dengan mimpi. Tu agama larang percaya pada mimpi supaya dijadikan syariat ni. Jadi wanita tu telah tipu sehingga wanita tu mendapat kedudukan di dalam jemaah mereka. Dan kemudian Abuya tu pun duk bergantung dengan wanita ni. Setiap hari wanita ni akan walk mari cerita-cerita mimpi dia yang baru. Boleh baca buku dia. Okey. Kaedah nak bagi mudah kita. Kalau satu orang kita jumpa dia Muslim, dia bersyahadah dengan syahadah yang benar, kita tak dengar perkataan kufur apa pada dia, dia sembelih, kita boleh makan sembelihan dia. Mungkin dia sesat. Sesat tak semesti kafir. Sesat ajaran dia tak betul. Dia percaya benda-benda khurafat. Sesat. Dia percaya, umpama kalau lah dia percaya kata Syari tu masih hidup, Allah jadikan dia tak mati, dia tak kafir. Dia sesat. Tapi kalau dia sampai kena takbir dunia dengan Allah Ta'ala, kalut dah. Tapi kalau dia tak kata, kita tak dengar pun dia kata. Orang kata, dia kata.
kita hukum, dia panggil tak, macam tadi al-aslu apa nama baqa'u makana ala makana, asalnya kekal dengan status asal itu, iaitu Islam. Itu saya selalu duduk sebut al-yaqinu la yazulu bisyak. Benda yang yakin dia mengucap di Islam tak hilang kerana kita syak, kita dengar orang kata. Tapi kalau tiba-tiba si dia tu habang kat kita, memanglah Allah duk takbir dunia dengan ni, dengan Tok Syekh dia. Dia kata, kita tanya awak langkah dan sedar, kita buat jari dia macam ni, dia pun ni berapa? Saya buat dua, dia kata enam. Dia mabuk. Tapi kalau kita buat dua, awak tahu maksudnya Allah memerlukan ni. Dia tanya memang. Kufur dia. Kita seru dia pada, kita fahamkan dia, dia faham, dia waras, dia rasional, dia bukan dipengaruh mabuk ke apa, dia tahu apa yang dia masih kekal, kita tak boleh makan sembelihannya, kufur. Tapi kalau dia tak kata, orang kata macam depa kata, ada di kalangan depa yang kata, ini semua tak boleh menghukum secara umum. Kita kira zahir dia boleh dulu. Sengah agama dia tak tasarruk fit takfir, dia tak kelangkabut di dalam mengkafirkan. Adai, habis ya? Macam mana musi habis ya? Tak ada lah. Okay. Ya. Okey. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia ini soal siasah lah, maksud pengurusan. Pengurusan ni ada dua sekurang-kurangnya. Satu leadership. Seorang satu leader, yang kedua ialah leadership, kepimpinan. Ataupun kadang-kadang kita ada leader ni, tapi dia tak ada leadership, dia tak ada kepimpinan. Orang lantik dia tapi dia tak ada kepimpinan, masalah lah. Tapi kalau kita anggap kita bila sesuatu bentuk ada leadership yang baik, kemudian ada strategi yang baik, maka dia akan menjadi. Dalam sejarah manusia, dalam pentadbiran, banyak tokoh-tokoh yang hebat yang muncul. Kadang-kadang suatu keadaan tu jadi hebat kalau tokoh tu hebat. Dia terutama saya sebutlah nama-nama ni bukan menunjukkan dia apa betul ataupun salah, tapi sebagai contoh dalam pentadbiran. Kita ada contoh macam Hatta, Soekarno, walaupun ada masalah dalam pentadbiran kemudian. Tapi masa dia muncul, keadaan tu hebat. Dia berjaya membawa Indonesia kerana pidato dia hebat, karisma dia hebat. Dia hanya perlu satu, kerana pidato karisma yang hebat membolehkan orang terpegun untuk mengikut dia. Hitler, walaupun kempen Yahudi tentang Holocaust dan seumpamanya ni memburukkan Hitler, tapi daripada Germany dalam keadaan yang begitu teruk ekonomi, Hitler telah membangunkan ekonomi dia. Boleh buat senjata, buat apa. Kena baca ekonomi Jerman sebelum Hitler pegang. Dia tulis buku Mein Kampf. Tuan-tuan mungkin baca buku dia. Dia tulis macam mana cara dia membangunkan pemikiran-pemikiran dia. Orang memang kutuk dia, tapi Jerman mencapai teknologi yang hebat. Dia lancarkan bom dia tu, dia tembak sehingga jatuh ke London. Dia perang dengan London, hangit separuh London. Daripada bangsa Jerman yang tak hebat. Tapi pidato-pidato Hitler mengkagumkan. Kan? Walaupun apa orang kata tentang Hitler kejam ke apa, kan? Tapi pidato mengkagumkan. Tokoh-tokoh, Hatta kita tak suka, Mussolini dan seumpamanya yang berjuta dalam sejarah. Kerana ketokohan tu, kepimpin. Dalam Malaysia pun macam tu juga, kan? Di Kelantan umpamanya. Ha? Sama, tak apalah, manusia macam-macam pendapat. Kepimpinan pada Tunggu Uni Aziz, dia punya saksiah dia tu. Mungkin dari segi penyusunan strategi wala yang buat, tapi ketokohan dia,
keupayaan dia mengumpul untuk orang taat kepada dia atau follow dia, itu satu kejayaan. Kalau ada tu, iaitu biasanya benda ni gifted lah. Bukan semua orang ada, kan? Tapi ada dia sebab orang born, dilahirkan dengan keadaan apa? To be leader. Ha, kan? Ada orang yang born to be leader. Cara sosok berjalan dia, cara dia bercakap, cara dia leader. Ada orang memang dia tak leader. Kita nak buat apa, dia memang tak leader. Sebab tu saya selalu melawak dengan orang perempuan. Kalau nak kahwin, kahwinlah dengan lelaki. Lelaki ya. Tapi kalau tengok lipas takut, cicak melompat, dia tak apa nak jadi jantan nak orang panggil. Kan? Suami tu takut dekat sama ular masuk rumah, laki lari, dia tak hang lah pergi katok, dia tak tinggal isteri dia orang kan leceh. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kita lelaki, lelaki. Kan? Karena kau seorang lelaki. Okey. Kalau ada leadership, kemudian ada pengurusan yang baik, ada strategi yang baik, that make your organization jadi bagus. Tapi katalah leadership tu kita tak apa-apa dah, tapi kita boleh menguruskan, belajar skill leadership, kita boleh. Kita karisma tu ada sikit-sikit, tapi kita ada pengurusan yang baik. Dan ini pada kebanyakan negara-negara yang ada. Sebab kadang-kadang kita tengok macam Amerika, macam apa. Kerana sistem dah okey. Walaupun macam Thailand, berapa kali negara dia tukar Perdana Menteri. Tapi oleh kerana sistem is there. Jadi rakyat dia, tabiat rakyat dia, so dia masih lagi berjalan negara dia. Saya punya pesanan pada diri saya. Kita kena bagi, pertama orang kena patuh. Tapi kita, ada dua, ada kita masalah ni apabila kita ada pekerja yang tak suka dengan tempat kerja dia. Dan tak suka dengan leader dia. You tak boleh buat apa. Sama ada kita kena tukar ataupun dia kena bertukar. Ataupun dia kena berubah. Dia tak suka. Dia main tempat kerja, dia tak happy. Tapi leader mungkin boleh buat manusia yang salah, you mesti bagi ingatan dia salah. Taklah kalau dia dok ponting, buat kerja, piampi lah, yang penting dia suka kat aku. Jahanam melilit organisasi. Rosak organisasi. Tetapi, kita mau dia patuh tapi dia juga happy. Hari ni mungkin kita hukum dia, atau, tapi besok kita akan fahamkan dia. Dia kena suka di tempat kerja dia. Dia kena suka dengan leadership. Pemimpin itu bukan saja di, pemimpin itu disukai dan diikuti. Ada keadaan pemimpin ni, dia bila tak disukai, tentu tak diikuti. Tapi dia disukai, tapi tak diikuti. Dia bagus, tapi orang tak boleh nak ikut. Pasal dia tak ada satu cara pengurusan dia yang boleh diikuti. So, pemimpin mesti, yang memimpin, dia kena watak bahawa dia diikuti, dia disukai, tapi dia boleh diikuti. Tapi dia tak boleh kelihatan lemah. Sebab itu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebab baik orang yang kau mengambil bagi jawatan, bagi tugasan, kuat dan amanah. Kepimpinan berupaya dan ia adalah amanah. So kita kena bagi suasana dan kita kena bagi orang suka di tempat kerja. Ha? Ah. Dia kena mai kerana kita bila tak suka, teringat nak pergi pejabat bermulut dah. Susah hati dah. Dan ni misal terutama dia misalnya dia berkelahi meja sebelah. Pipi tengok ada meja sebelah tu. Oh, dia pening. Dia pun nak tengok. Sebab tu kadang-kadang orang ni apabila dia suka tempat kerja, bagi dia suka tempat kerja. Dan ini benda yang macam-macam lah. Sebab kita buat bagi orang suka dengan tempat kerja. Dan kadang-kadang kita tak boleh nafikan juga, memang ada pekerja yang macam mana pun dia memang masalah. Dia pergi tang mana pun dia mesti buat masalah. Kalau dia tak buat masalah, dia tak merasai kewujudan dia di situ. Ha? Ada. Ini kita tak wayang ni. Yang ni macam Sayyidina Ali kata lah kan. Orang mari pada Sayyidina Ali, orang kata dia, pasal apa orang pada, pasal apa engkau tak seperti Abu Bakar dan Omar? Abu Bakar dan Omar kan bagus kepimpinan dia dan negara aman semua. Pada zaman Ali kan banyak ada berperang semua. Ali kata sebabnya mereka itu memerintah orang seperti aku, aku memerintah orang seperti hang. Macam tu lah masalah kan? Kan? Mereka perintah orang seperti aku, aku okey. Tapi aku punya nasihat kena merintah orang seperti hang.
Jadi aku merintah orang seperti hang, masalah lah. Aku jadi masalah, bukan masalah pada aku, masalah hang lah. Jadi kadang-kadang kena dua lah. Pekerja di bawahan dan orang atasan tu nak kena, dua-dua nak kena okey. Dan ini panjang lah, mungkin kita kena ada sesi yang lain. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insyaAllah. Semoga tuan-tuan semua di sini, terima kasih sudi mendengar. Dan panjang kita, panjang ni. Eh. Saya tak pernah nak ceramah sampai 2 jam 20 minit. Ya Allah. Ha? Tak apa kan? Lepas ni MPK kena lulus ya, apa-apa yang pejabat mufti minta. Poster. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.